Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا Ayahanda bunda yang dicintai Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ananda ingin sedikit bertanya kepada ikhwan. Ada yang pernah pakai motor tidak punya SIM? Akhwat, ada yang pernah pakai motor tidak pakai helm? Apa ujungnya? Ujungnya adalah tilang, bukti pelanggaran. Kenapa ditilang? Karena ada aturan yang dilanggar. Nelem deliktum nua puasai prai pilagi apunale. Suatu aturan, suatu kejahatan tidak bisa dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum kecuali kami utus seorang rasul kepadanya. Aturan itu jalbul masoli wa daf'ul mafasid. Senantiasa memelihara kebaikan dan kemudian mencegah daripada keburukan. Pernah suatu ketika ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih harus pakai helm, Pak? Saya itu habis rebonding, Pak. Kan kalau bicara celaka, tangan juga bisa celaka, kenapa tangan gak pakai helm? Kaki juga bisa celaka, kenapa kaki gak pakai helm? Saya bilang, saya pernah melihat penceramah. Dia tidak punya kaki, dia masih bisa ceramah. Saya pernah melihat penceramah, tidak punya tangan, dia masih bisa ceramah. Tapi sampai saat ini, saya belum melihat penceramah tanpa kepala. Inilah indahnya aturan, apalagi aturan Islam. Dari mulai kita bangun tidur, kemudian kita sampai tidur kembali, mau masuk WC ada aturannya, mau makan ada aturannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bahwa masing-masing umat itu sudah ada aturannya. Kalau pak polisi punya huruf P di dalam lingkaran putih, dicoret merah, artinya dilarang parkir. Pak polisi punya huruf S dalam lingkaran putih, dicoret merah, artinya don't stop here. Maka Islam punya aturan huruf mim mata yamutu mautan bahwa mayyitun wadaka mutun mut la tamut dalam kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali ada dalam agama Islam. Polisi punya 284 KUHP tentang perzinahan, Islam punya wala taqrabuz zina. Polisi punya pasal 338 dengan 340 tentang pembunuhan, Islam punya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Maka sungguh luar biasa aturan Islam itu yang seandainya kita laksanakan tentu kemaslahatannya pun akan sangat luar biasa. Apalagi dilihat di dalam Al-Qur'an sebagai rambu-rambu dan undang-undang. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai wa hudaw wa busyra lil muslimin. Kami menjadikan Al-Qur'an sebagai rule of the game, sebagai regulator, sebagai rambu-rambu. Untuk apa? Hudan, petunjuk bagi umat manusia. Baca Al-Qur'annya supaya menjadi peta. Baca Al-Qur'annya supaya menjadi kompas kehidupan. Sehingga manusia tidak tersesat di dalam mengarungi kehidupan. Pada ujungnya, orang yang mentaati aturan, busyro akan dapat kabar gembira. Marilah kita menjadi orang-orang yang taat aturan. Karena dengan aturan akan menjadi indah. Al-haqqu bila nidom, tughlabul batil bin nidom. Kebenaran yang terorganisir akan dikalahkan. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita taati aturan. Aturan negara maupun aturan Allah. Terlebih-lebih aturan Allah. Kalau kita punya SIM terlewat dirajia pak polisi, sangat begitu takut. Ketika kita terlewat baca Quran sehari, kenapa kita tidak pernah takut
kenapa kita tidak pernah bergetar? Demikian warawiri ke Danalaga, beli opak ke Manon Jaya. Kalau polisi dan warga kompak, insya Allah negara akan jaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sukabumi.